yang lalu. Kemarin persidangan perwakilan Sri Kandi dan Armada Bahagian Tawau juga telah berlangsung dengan lancar di The Choice Hotel. Sesungguhnya semangat dan komitmen semua amatlah dihargai dan sudah pasti ini merupakan petunjuk bahwa Bersatu Tawau merupakan sebuah wadah yang kukuh dengan akar umbi yang jitu. Awan putih di langit biru, burung camar berlegar-legar. Karena perjuangan kita bertemu, moga Bersatu terus menyinar. Selamat datang dan selamat bersidang kepada semua perwakilan cawangan ke persidangan bahagian Tawau pada tahun ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua rakan pimpinan komponen dalam Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah atau GRS yang hadir memenuhi jemputan kami ke perasmian persidangan perwakilan Bersatu Bahagian Tawau. Bersatu Tawau amat menghargai dan menyanjung tinggi semangat permuafakatan yang dizahirkan oleh rakan-rakan dalam GRS. Hakikatnya, permuafakatan dan persepahaman inilah yang memungkinkan kita bersama beroleh kemenangan dengan mandat yang diberikan oleh rakyat pada pilihan raya negeri September tahun lalu. Tuan-tuan sidang perwakilan sekalian, tanggal 6 April 2019 merupakan tarikh penting dan keramat kerana terbentuknya secara rasmi Bersatu di negeri Sabah. Apabila Majlis Pelancaran Bersatu Sabah dilancarkan dan disempurnakan oleh Yang Berhormat Tun Mahathir dan turut disaksikan oleh Yang Berhormat Tan Sri Mahidin Yassin selaku Presiden Bersatu. Perhimpunan yang telah dihadiri oleh puluhan ribu masyarakat Sabah ketika itu telah menjadi titik pemula kepada kedudukan Bersatu di Sabah pada hari ini. Setiap perjuangan kita melalui perit dan getir, suka dan duka, namun semua cabaran itu adalah asam garam dalam politik. Yang penting kita yakin dengan tujuan dan matlamat kita. Alhamdulillah, hari ini Bersatu berkembang mekar di Sabah dan yang paling penting Bersatu diterima dan mendapat tempat di hati rakyat. Buktinya telah dizahirkan dalam pilihan raya negeri September tahun lalu di mana kita telah berjaya menumbangkan kerajaan warisan dan menubuhkan kerajaan gabungan rakyat Sabah hasil permuafakatan kerjasama PN, BN dan PBS serta beberapa wakil rakyat bebas. Hadir kita sebagai kerajaan adalah kerana rakyat. Tugas kita adalah untuk membina kesejahteraan rakyat. Oleh itu kita perlu membuktikan bahwa mandat yang diberikan kepada kita tidak membawa kepada kekecewaan kepada rakyat. Inilah masanya kita memastikan kerajaan dan politik di Sabah berada dalam keadaan yang stabil untuk membolehkan kita berfungsi dengan berkesan melaksanakan segala rancangan pembangunan rakyat. Marilah kita bergerak seiring menunaikan khidmat kepada rakyat. Sidang perwakilan dan para hadirin sekalian, Bersatu Tawau ingin menyatakan sokongan yang tidak berbelah bagi kepada kepimpinan Yang Berhormat Tan Sri Mahathir Mohamad Yassin selaku Presiden Bersatu. Banyak jasa dan bakti yang telah beliau curahkan kepada negara dan rakyat semasa beliau menjadi Perdana Menteri ke-8 iaitu hampir 18 bulan. Semasa negara dilanda wabak COVID-19 dan rakyat berada di dalam kesukaran, Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden Bersatu,
dan Perdana Menteri pada ketika itu adalah orang yang membawa sinar cahaya di hujung terowong kesukaran rakyat. Selama 18 bulan berjuang berlawan dengan pandemik COVID, harus diakui bahwa banyak yang telah dilakukan oleh Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin atau lebih dikenali sebagai Abah untuk menyelamatkan negara. Belum ada lagi mana-mana pemimpin yang pernah melalui 3 krisis serentak, yaitu krisis politik, krisis kesehatan, dan krisis ekonomi. Pelbagai bantuan yang diberikan kerajaan, Perikatan Nasional, pimpinan Abah yang meliputi semua peringkat rakyat dan sektor perniagaan ketika kita berhadapan dengan pandemik. Ketabahan dan kekuatan Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mengharungi segala rintangan sudah cukup membuktikan bahwa beliau adalah seorang negarawan yang terpahat dalam sejarah negara. Sidang perwakilan sekalian, Bersatu Bahagian Tawa juga ingin menyatakan sokongan yang penuh kepada kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji J. Muhammad Nor selaku Ketua Badan Pimpinan Bersatu Negeri Sabah dan Ketua Menteri Sabah. Kita mendukung sepenuhnya segala perancangan dan hala tuju kerajaan di dalam pelan pembangunan Sabah Maju Jaya yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji J. Ketua Menteri Sabah bersama-sama dengan Kabinet Kerajaan GRS pada 29 Mac 2021 yang lalu. Hasrat kita adalah untuk membina Sabah yang lebih maju dan berjaya. Matlamat kita bukan sahaja negeri ini maju, tetapi rakyatnya juga berkemajuan. Pelan pembangunan Sabah Maju Jaya yang membawa citra inklusif, pemilikan bersama-sama dan diselitkan dengan nilai kebertanggungjawaban. Segala aspirasi dan objektif yang digariskan dalam pelan Sabah Maju Jaya ini merangkumi pembinaan negeri dan masyarakat yang bersatu padu, aman, makmur, sejahtera, mengoptimumkan sumber dan hasil negeri, merangsangkan pemulihan ekonomi, meningkatkan ekonomi rakyat dan membangunkan modal insan. Pelan pembangunan Sabah Maju Jaya ini akan menjadi gagasan kepada rakyat Sabah mencapai pembangunan holistik dan semua akan menerima limpahannya. Bersatu Bahagian Tawa juga ingin merakamkan setinggi tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri yang telah dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 pada 20 Ogos yang lalu. Dan kita berharap agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sentiasa memberikan pertimbangan yang khusus kepada negeri Sabah, terutama dalam aspek yang berkait dengan prasarana pembangunan, jalan raya, pendidikan, perumahan rakyat serta liputan internet. Dalam pembentangan bajet 2022 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Parlimen baru-baru ini, Kerajaan Persekutuan telah mengumumkan sejumlah ringgit Malaysia 5.2 bilion perbelanjaan untuk pembangunan bagi negeri Sabah. Namun pada hakikatnya, kadar peruntukan pembangunan tersebut adalah jauh daripada mencukupi untuk menampung keperluan utama di negeri ini. Oleh itu kita berharap agar Kerajaan Persekutuan juga akan meneruskan projek Lebuh Raya Pen Bonio dan penyediaan sumber tenaga dapat dilaksanakan segera dan disiapkan secepat mungkin. Kita juga memohon agar Kerajaan Persekutuan
dapat memberikan tumpuan yang khusus kepada pembangunan di kawasan sempadan Kalabakan Simanggaris untuk mengimbangi pembangunan di negara Indonesia apabila ibu negara atau ibu kota Indonesia akan berpindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Sudah pasti pembangunan di kawasan sempadan ini akan memberi limpahan ekonomi kepada penduduk-penduduk sekitarnya, khususnya di Kalabakan dan juga di Tawau. Kita juga meminta Kerajaan Persekutuan agar menyempurnakan segera segala kepentingan dan hak negeri Sabah seperti mana yang termaktub di dalam Perjanjian Malaysia MA63. Ini adalah selari dengan aku janji Perikatan Nasional semasa Pilihan Raya Negeri yang ke-16 pada September lalu, iaitu memelihara dan memperjuangkan hak-hak negeri Sabah berlandaskan Perjanjian Malaysia 1963. Platform sedia ada yang telah diwujudkan di dalam pentadbiran Kerajaan Persekutuan semasa di bawah pimpinan Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ketika itu, iaitu Majlis Khas MA63, dapatlah diteruskan untuk menyelesaikan isu-isu yang tertanggung. Semoga di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Ismail Sabri selaku Perdana Menteri yang ke-9 ini, usaha untuk mengembalikan hak negeri Sabah selaras dengan Perjanjian Malaysia 1963 dapat dilaksanakan dan disempurnakan dengan segera. Sidang perwakilan dan hadirin sekalian, sempena persidangan kita pada hari ini, saya selaku ketua bahagian ingin menyeru sekalian kepimpinan bersatu cawangan di bahagian Tawau untuk meningkatkan gerak kerja bagi memperkukuhkan jentera dan khidmat bakti di Akar Umbi. Semua peringkat jentera termasuk Seri Kandi dan armada perlu berada dalam keadaan terbaik, bersiap siaga untuk menghadapi pilihan raya. Walaupun tempoh pilihan raya hanya akan berlaku pada Mei 2023, maknanya ada lagi setahun lebih. Ya, tetapi kemungkinan-kemungkinan untuk berlakunya pilihan raya lebih awal tidak dapat kita ketepikan. Walaupun baru-baru ini ada persetujuan atau persepahaman antara kerajaan persekutuan dengan pihak pembangkang untuk tidak mengadakan apa-apa pilihan raya sebelum Julai 2022, tetapi politik ini kadang-kadang berubah-ubah. Ya, oleh itu kita sebagai pemimpin Akar Umbi, kita harus bersiap sedia untuk menghadapi pilihan raya pada bila-bila masa. Sri Kandi dan armada perlu bergerak secara agresif dan dengan melaksanakan strategi dan pendekatan yang berkesan untuk menarik minat dan sokongan generasi muda kepada perjuangan parti. Untuk makluman semua bahawa Parlimen baru-baru ini telah meluluskan pelaksanaan pendaftaran pemilih atau pengundi yang berumur 18 tahun ke atas secara otomatik, dan keadaan ini akan memberi tambahan jumlah yang besar kepada bilangan pengundi yang sedia ada. Berdasarkan bilangan pengundi suku tahun kedua tahun ini, ada seramai 62,637 pengundi untuk Parlimen Tawau yang sedia ada di dalam daftar SPR. Dan sekiranya ditambah dengan pemilih 18 tahun secara otomatik ini, iaitu sebanyak 24,459 pengundi, maka
jumlah pengundi di Parlimen Tawau akan mencapai sebanyak 87,096 pemilih berdaftar. Mananya kalau kita pilihan raya tahun hadapan 87,000 ya, 87,000 pengundi yang harus kita jumpa dan harus kita temui. Kalau 14 hari kalian enggak cukup itu. Urustia Bahagian Sri Kandi Armada yang diketuai oleh saudara Azriansa Ali selaku setiausaha bahagian dan Puan Haja Norma selaku setiausaha kerja bahagian. Kerana berjaya mengaturkan persiapan dan perjalanan persidangan ini dengan lancar. Terima kasih juga kepada pihak keselamatan, PDRM, pihak hotel dan kepada semua yang membantu kelancaran persidangan ini yang nama mereka tidak dapat saya sebut satu persatu. Jutaan terima kasih juga kepada rakan-rakan pimpinan Gabungan Rakyat Sabah Bahagian Tawau, UMNO, BN, PAS, PBS atas kesudian untuk hadir memeriahkan perasmian persidangan perwakilan bersatu Bahagian Tawau. Marilah kita bersama-sama berdoa semoga segala usaha kita untuk menunaikan khidmat kepada rakyat dipermudahkan dan mendapat keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus bersama memperkukuhkan parti dan kerajaan GRS demi kepentingan rakyat dan negeri Sabah serta tanah air Malaysia yang tercinta. Tanah ini tanah pusaka, tempat berbagai aneka sejarah. Kalau kata sudah di kota, pantang diri menyerah kalah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali agama Allah dengan berjemaah dan janganlah kamu berpecah belah. Oleh itu, dengan lapas bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, saya dengan sukacitanya merasmikan persidangan perwakilan bersatu Bahagian Tawau dengan jayanya. Tawau bersatu. Tawau bersatu. Jaris. Tawau bersatu. Tawau Sabah. Sekian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.